Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel. Kami berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala rizkinya, dilancarkan segala rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat, kali ini kami akan mengajak sahabat ke Jalan Pekanbaru Teratak Bulus, sahabat. Nah, di sini ada salah satu gerbang tol Pekanbaru Rengat. Nah, di sebelah Indomaret ini, sahabat. Nah, di sini sebelah kiri kalau dari kamera ini ya, sahabat ya. Nah, di sini posisinya nanti akan berada gerbang tol Pekanbaru Rengat atau Pekanbaru Jambi. Posisi tepatnya sahabat di depan di samping PT Indomarko atau gudang Indomaret di depan SPBU Teratak Buluh 14 284 1611. Nah, kami sekarang berputar kembali sahabat di SPBU menuju Indomarko, karena di sebelah Indomarko itulah sahabat posisi gerbang tol. Nanti kita akan perlihatkan juga patok-patoknya sahabat, tapi ada sedikit kendala sahabat, hujan, makanya kami tidak dapat mengambil gambar secara maksimal. Namun ini adalah informasi yang lumayan menurut kami, yang bisa kami kumpulkan data-datanya dari sini. Nah, kalau dari sini sahabat, di sebelah kanan posisi kamera sekarang ya sahabat, itu adalah gerbang tol nantinya. Kiri kanan nanti akan kena sedikit tuh sahabat. Jadi simak video ini hingga selesai agar sahabat tahu di mana posisinya gerbang tol Teratak Buluh, gerbang tol Pekanbaru Rengat yang berada di jalan lintas Pekanbaru Teratak Buluh atau Pekanbaru Sungai Pagar ya sahabat. Nah, kami berhenti di sini untuk mengambil video. Nah, ini dia sahabat, di situ letak patok gerbang tolnya sahabat. Nah, di depan sana ada lanjutan dari patok. Nah, di sebelah sana juga ada lanjutan dari patok. Namun kami hanya bisa mendapatkan video di sini karena hujan sahabat. Tadinya kami akan menerbangkan drone biar melihatkan kawasan yang akan kena pintu tol Teratak Buluh. Nah, di sini pengerjaannya sahabat waktu dipasang patok-patok tersebut. Nah, ini data-datanya dari PT HKI ya sahabat. Ini data dari PT HKI yang kami peroleh dari salah seorang sahabat kami, orang Oang Kampung Channel. Nah, ini sahabat, waktu drone kami mau naikkan ternyata hujan sahabat. Syukur alhamdulillah drone tidak jadi kami naikkan. Kalau enggak tahu apa yang terjadi sahabat, karena hujannya sangat deras sekali. Itulah dia sahabat informasi yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Sumatera Hobi Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Silakan simak video ini hingga selesai sahabat, supaya sahabat tahu kondisi lapangannya seperti apa. Nah, ini dari video Google Map yang kami ambil dari Google Map ya sahabat, lokasi-lokasinya. Nanti dari depan Indomarko tadi dia akan terus masuk ke dalam, berputar di daerah di belakang situ, di belakang Indomarko ini Indomarko ya sahabat ya. Nah, di belakang Indomarko ini ada pesantren. Nah, di belakang pesantren itu dia akan berputar masuk ke jalur utamanya sahabat. Nah, dari sini sahabat terus sampai, nah ini pesantren Darul Ulum. Nah, di belakang pesantren ini ya sahabat, nah sebelah sininya ini jalan utamanya, jalan tol Trans Sumatera Pekanbaru Rengat atau Rengat Pekanbaru.
Dan kami juga ambil sedikit data dari Uang Kampung Channel, titik-titik patok yang diambil data dari HKI ya sahabat, di mana pengerjaannya waktu itu, dan datanya kami mohon minta dengan Uang Kampung Channel. Nah, ini nanti kami lampirkan ya sahabat. Ini masih Google Map-nya. Nah, di belakang itu, nah di belakang sini sahabat, di belakang sini nanti pertigaannya atau simpang susunnya sahabat, persis di sebelah Indomarko kiri dan kanan, sebelah atas itu masuknya, bawah ini jalan utamanya sahabat. Nah, ini data ini kami ambil dari sahabat kami, Uang Kampung Channel. Nah, ini sahabat. Nah, itu titik-titiknya sahabat. Tadinya kami mau melihatkan kepada sahabat, mengambil lokasinya di mana titik-titik yang merah ini sahabat. Namun karena hujan, kami tidak dapat mengambil secara keseluruhannya. Cuman dapat satu titik, namun itu bisa dijadikan bukti bahwa ini adalah tempat di mana gerbang tol nantinya akan dibangun. Semoga informasi dari kami bermanfaat sahabat. Silahkan simak video ini hingga selesai, dan sahabat tahu lokasinya dengan jelas. Semoga ini bermanfaat. Selamat menikmati. Di depan sana ada patok-patoknya sahabat. Nanti kami akan berjanji, insya Allah kami akan datang lagi dan membuat videonya kembali di lokasi ini. Dikarenakan hujan sudah mulai berkurang atau udah mulai derasnya berkurang sahabat, kami pulang ke Pekanbaru dengan kecewa. Namun semoga hasil yang kami peroleh ini bisa memuaskan sahabat Sumatera Hobi Indonesia.
sahabat, ini adalah simpang menuju Kubang atau jalan raya Kubang ya sahabat. Nah, di depan setelah ini ada satu lagi lampu merah, itu lampu merah ke Soekarno-Hatta ya sahabat. Namun kami nanti akan lurus saja. Oh ya sahabat, dengan rasa kecewa kami akhirnya memutuskan untuk berbalik pulang ke Pekanbaru atau ke rumah sahabat. Dikarenakan hujannya lumayan lama dan cukup deras. Mohon maaf sahabat, videonya tidak begitu bagus jadinya, tidak maksimal. Oh ya sahabat, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih dengan Oang Kampung Channel. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe Oang Kampung Channel. Ini sahabat di depan Batalion Arhanud 13 sahabat, Batalion Arhanud 13 Pekanbaru. Nah, di depan ini adalah lampu merah Jalan Soekarno-Hatta. Itu dulu sahabat informasi yang bisa kami berikan kepada sahabat Sumatera Hobi Indonesia. Mohon maaf karena pengambilan gambar kurang maksimum dikarenakan hujan, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan, karena segala kekurangan adalah milik kami dan segala kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mohon maaf sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kami ini bisa menghibur dan menambah wawasan kita. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video berikutnya.